Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ashadu an la ilaha illallah Ashadu anna muhammad dan rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina muhammad Wa ala alihi sayyidina muhammad Kama sholli ta'ala sayyidina ibrahim Wa ala alihi ala sayyidina ibrahim Bil alamina inaka hamintum manjid Sebelumnya, kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung, ya, untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya, dimanapun kalian berada. Tentu, dengan sebuah harapan. Insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh pewar terkasihku dimanapun kalian berada di mancanegara di dalam negeri. Aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yaitu anti skip dan anti download bagi yang berkenan silakan saja di share tapi linknya ya jadi jangan diunduh dipotong-potong nggak karuan lalu diunggah ulang aku tidak pernah kasihkan izin untuk yang seperti itu kemudian untuk kalian semuanya aku nggak bisa sebutkan satu persatu ya Aku ucapkan terima kasih atas doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya. Sebagai sesama uh, saudara, kita saling uh, mendoakan dalam kebaikan, ya. Dan insya Allah, doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Oke kita lanjutkan uh, kajian kita ya tentang menyulap kata, mengubah makna ya. Minum dulu, ah. Sebetulnya menyulap kata, mengubah makna itu punya tujuan Ya. Maka supaya lebih lengkap kita tambahin lagi judulnya di atas ya. Meskipun sudah seri 2 sekarang masuk seri 3 ya. Itu dalam rangka mau mengalahkan Yesus. Jadi Yesus itu mau jadi mau dijadikan Allah. Kalau kemarin kan Isa dijadikan Yesus, nah ini Yesus dijadikan Allah. <laughs> Jadi-jadian ya. Jadi menyulap kata mengubah makna itu punya tujuan itu mau mengalahkan Yesus yang bukan Allah mau dialahkan kalau dia Allah nggak perlu dialahkan mana <gifat> mana ada Allah kok dialahkan ya mengalahkan Yesus ya artinya Yesus bukan Allah itu ya mengalahkan Yesus ya meng Yesus ya dalam upaya meng mengalah nah ini bisa mengalahkan ini mengalah kan ya bukan mengalah mengalah kalah ya ini alah ya mengalahkan Yesus tujuannya ke sana ini mengalahkan Yesus ya maka mengubah menyulap kata mengubah makna. Hmm. ini kecil aja lah kalau gitu ya. menyulap kata mengubah makna. ya. referensinya uh, Mas Mur 457 ya. Dan eh berani hmm. 18. Tapi kita tidak bisa langsung ini seri yang ke 3. Karena sudah mau menukik Maka aku kasih stressing Mengalahkan Yesus Menyulap kata Mengubah makna Seri 1, seri 2 Itu kan introduction Maka aku kasih tajuk Menyulap kata, mengubah makna nah, Sekarang kita mulai masuk Seri yang ketiga Dia mulai masuk ke inti permasalahannya Untuk apa sih Menyulap kata, mengubah makna Untuk Mengupayakan supaya Yesus itu bisa jadi Allah atau mengalahkan Yesus, bukan mengalahkan Yesus. Ya, ini seri tiga. Paham ya? Kenapa aku kasih stressing uh, judulnya? Ya, jadi, ini supaya nggak salah, memang harus, malah harus diginikan. Ya, mengalahkan. Ya, Yesus, karena nanti dikirai mengalah kalah bukan bukan kalah tapi Allah ya oke okay. aku kemarin sudah menukil ya uh, beberapa ayat sebagai introduction ada keluaran 71 ada keluaran 216 2289 ya ada Mazmur 826 ada Yeskiel 95 ada Yohanes 10 35 ada Yohanes 11 ya itu semua sudah kita bahas kemarin artinya apa aku memberikan peringatan sama kamu hati-hati ya tidak semua Allah ya itu dipahami sebagai Allah yang sejati ada juga Allah gelar kan sudah aku bagi kemarin ya. Jadi Allah sebutan-sebutan Allah itu nanti bisa begini bisa menjadi yang sejati. Ya dia kalau sejati itu berarti dia kepersonalnya. Ada yang dia hanya sebutan atau gelar. Gelar yang diberikan ya gelar. Ini ini pahami dulu. Nanti kalau ini kamu nggak paham sulit aku jelaskan. Ya kerangka berpikir ini pahami dulu. Ya. Jadi nanti kalau ketemu Allah jangan kamu hantam kromo. Oh dia itu personal, enggak. Ya bisa jadi dia gelar. Bisa jadi juga dia yang yang personal. Lihat-lihat. Ya inilah karena. Ya nasib kitab suci sudah nggak ada yang ada terjemahan ya begini ini. Nanti Allah ada lagi, ini kan A L L A H besar. Nanti ada lagi A L L A H kecil. Nanti ada lagi kecil semua. Coba gimana itu maunya L A itu kan kacau. Padahal huruf-huruf Ibrani itu tidak ada besar, tidak ada kecil sama seperti huruf-huruf Arobiun. Jadi Ibraniun, Arobiun itu sama karena mereka mereka kan di luar rumpun kita ya. Kalau kita, kalau mereka itu rumpunnya semitik. Huruf-huruf semitik itu nggak ada huruf besar, huruf kecil. Masuk di terjemahan, sudah digenti lagi. Allah itu nggak ada. Allah itu nanti dikenal itu hanya di dalam Islam. Yang mau kita bahas baru sampai seri kedua itu. Dari IHWH ke Allah, baru ke Bapak. Perjanjian baru itu Yesus mengatakannya Bapak, manggilnya Bapak ya itu nanti insya Allah kita lanjutkan kita ke sini dulu ya jadi Allah itu sebenarnya nggak ada makanya pendeta Yakob itu kan itu bagus sekali sarannya gerai itu itu jangan dibiarin ditaruh pinggir ya kembalikan saja nama Allah itu kepada saudara Islam kita karena itu milik mereka gitu loh nah, kalian kembali ke apa yang kalian miliki kalau Yahweh ya Yahweh nanti ramenya kan sama Yahudi bukan sama Islam ya silahkan saja diselesaikan dengan baik gitu loh apakah Yahudi memberikan atau tidak itu silahkan dikomunikasikan dengan baik gitu ya oke sekarang kesini Allah itu ada yang dia langsung personal si, ya jadi dia itu Allah sejati ada Allah yang tidak sejati dia hanya sebagai gelar yang diberikan atau sebutan yang diberikan, ya. Ayat-ayatnya seperti yang aku bilang tadi itu ya, sudah ya. Eh uh, di antaranya Keluaran 7:1, Keluaran 21:6, 22:8 sampai 9, Mazmur 8:26, Yesaya 9:5, uh, Yohanes 10:35, Yohanes 1:1, ya. Oke. Okay. Itu uh, clear ya sekarang aku mau lanjutkan uh, Kesini... ke sini ya tapi kita harus uh, setuju dulu kalau nggak setuju lebih baik yang nggak setuju jangan mengikuti kajian ini ya kalau nggak setuju ya ngapain juga di sini Betul. kita harus setuju dulu bahwa Ibrani 18 itu dia mengkopas Mazmur 457. Ini, ini gini, maksud gue begini. Ini bukan lahir di ruang hampa. Ibrani ini bukan lahir di ruang hampa. Dia mengkopas dari Mazmur 457, dikopasnya dibawa ke sini oleh si penulisnya. Nanti siapa yang menulis Ibrani ini juga nanti kita bicarakan supaya kalian otaknya itu nggak goblok jadi ngerti petanya. Karena ini diperdebatkan juga siapa sih yang menulis kitab untuk orang Ibrani ini. Ibrani ini yang orang Ibrani. Ini. Ya, ini juga perdebatan. Ya. Oke, kita harus sepakat bahwa Ibrani 1:8 itu mengkopas dari Mazmur 457. Artinya ini tidak lahir di ruang hampa. Ini mengambil dari sini oleh penulis kitab Ibrani dibawa ke tulisannya. Itu kita harus sepakat. Kalau itu nggak sepakat ya sudah, nggak usah dilanjutkan. Nah ngapain juga kalau ini dipandang berdiri sendiri. Cuman kan LAI tidak. LAI setuju aku. Dia memberikan catatan kaki bahwa Ibrani 1.8 ini mengkopas dari Mazmur 457. Jadi ini tidak pure, ya, idenya tuh di sini, sebagai uh, starting point dia menulis, dia diinspirasikan dari Masbur 457 ini. Ini nggak bisa lepas, terputus, nggak ada kaitannya, nggak bisa, ini ada benang merahnya, ya. Nah, setuju ya, kalau nggak setuju, mendingnya nggak setuju, nggak usah ke sini, lah ngapain juga di sini. Justru ini kita permasalahkan karena ini terkait dengan ini. Kalau nggak terkait, ya sudah. Seperti gue bilang, kalau yang setuju bahwa Yesus itu Isa dan Isa itu Yesus, masuk ke rubrik-rubrik komparatif -rubrik religion. Masuk. ya. Karena dia setuju bahwa Isa itu ya Yesus, Yesus itu ya Isa. Nah kalau dia nggak setuju, nggak usah lah ngapain. Orang sudah dianggap bahwa Isa dan Yesus itu terputus, tidak ada benang merahnya. Yesus sendiri, personalnya Isa sendiri personalnya, ya sudah hanya orang goblok kalau dia sudah mengakui bahwa yes, Isa itu bukan Yesus dan Yesus bukan Isa, tapi masuk ke ruang-ruang ke uh, dunia dunia maya ataupun dunia nyata yang itu berbicara tentang komparatif religion, itu namanya orang goblok gitu nah ngapain orangnya gak sama kok adanya menjadi perdebatan kan karena orangnya sama disampaikan dengan berita yang berbeda kan di sana. Tapi kalau sudah diklaim bahwa Yesus bukan Isa, Isa bukan Yesus, ngapain juga dia masuk dalam dunia perdebatan. Sama dengan ini. Kalau kamu setuju seperti aku, seperti LAI bahwa Ibrani ini tidak lahir di ruang kosong tapi dia mengkopas dari Mazmur ya, maka kita lanjutkan diskusinya. Kalau enggak ya kalian nggak usah ke sini lah ngapain juga. Orang ini sudah dianggap sendiri-sendiri kok. Gitu loh. Ya sama tadi seperti Yesus dan Isa gitu. Oke. Okay. Uh, sebelum ke sana aku mau baca dulu komen yang masuk dari kalian semua sebagai bentuk apresiasiku ya. Bismillahirrahmanirrahim. begitu ceritanya ya supaya bodoh itu hilang jadi pahami dulu kerangka berpikirnya ngapain <tuh> juga kamu capek-capek di sini buang waktu buang tenaga <tuh> kalau menurutmu bahwa Ibrani itu tidak mengutip dari Mazmur kan ya percuma oke okay? <tuh> Gue baca dulu komen yang masuk dari kalian semuanya, ya, <coughs> sebagai bentuk penghormatanku, ya, terhadap komen-komen kalian. Kemarin, seri yang kedua, ya, seri yang kedua. Dia mendapatkan power 333 Enggak sampai 500 Itulah ya Kalau kajiannya sudah masuk ke Substansi yang ilmiah Maka Powernya itu langsung melorot drastis Oke Pertama masuk dari Arif Buksinin Tuban Siap hadir bos. Oke, Terima kasih Terima kasih untuk Arif Muksinin yang ada di Tuban ya. Salam untuk keluarga di sana ya. Semoga uh, sehat selalu. Gue sedikit santai ya duduknya ya supaya nggak capek kalau duduknya nggak berubah-ubah capek. Gismati, Alhamdulillah Palu hadir Tuhan Guru. Salam Isra buat semua dan semoga kita selalu dalam rahmat Gusti Allah. Amin ya Rabbal alamin. Uh, terima kasih, matur thank you atas tiga hati merahnya ya. Salam Isra' juga untuk semua uh, seluruh saudaraku yang ada di Palu. Kemudian ada Oskis jagoan kita dari Trenggalek. <tuh> Jika hanya dikutip Ibrani 1:8 saja, pasti kesimpulannya adalah sang anak itu Allah sejati. Karena tertulis, ia berkata tamu ya Allah sehingga kata ia di sini keburu diartikan Bapak padahal sebetulnya Ibrani 18 masih dilanjutkan ke Ibrani 19 bahwa Allah berkata sebab itu Allah allahmu dan sang Allah itu mengurapi sang anak artinya Ibrani 1 8 sampai 9 justru menjelaskan bahwa si anak ini adalah Mesias. Ya. Jadi yang bicara di Ibrani 1 8 itu bukanlah Allah Bapa. Tetapi sang anak itulah yang berkata, "Tahtamu ya Allah." Ya. Dan seterusnya Ibrani 1.8 ya. Gue sepertinya nggak sependapat ini, tapi nggak apa-apa, apa-apa, bagus-bagus aja ya. Nggak sependapat tentang domirnya itu, ya. Tapi nggak apa-apa, sebagus-bagus saja. Bisa jadi nanti eh, bisa sependapat, bisa enggak itu kan Enggak <tuh> masalah. Domir ianya itu kan begini dia bilang kan. Ini ya, aku langsung ke hat Hard kopinya bukan yang digital kan begini. Tetapi tentang anak ia berkata. Nah di sini kamu bilang kan ia itu bukan bapak tapi anak. Terus gimana? Tapi tentang tentang anak anak berkata begitu. Kan, kan aneh gitu loh. Ya. Yeah. gue justru setuju bahwa iya itu bapak, jadi bapak itu bercerita tentang anak. tapi nggak apa-apa lah, bagus bagus kita diskusikan. nanti kita nggak nggak boleh lepas dari sini. nanti domirnya itu bisa kita domir itu kalau dalam perspektif nganu ya Islam ya dalam pondok pesantren kata ganti, sorry sorry. nanti teman-teman kafir nggak ngerti kalau aku bilang domir, ya. Yeah. Sebetulnya nanti akan kita bahas, ya. Tapi karena kamu sudah sebut, eh, enggak apa-apa. Kan begini: tahtamu, tetapi tentang anak, ya berkata, tetapi ya tentang tentang, tetapi tentang anak. Ia berkata, tetapi tentang anak, ya Ia berkata, dah sampai sini aja, ya. Kalau diteruskan ya tahtamu ya Allah, tahtamu ya Allah. Nah, Kalau ini anak, ya, tetapi tentang anak. Ia berkata, jadi anak itu iya kan jadi racu, <laughs> ya. Jadi ini anak, ini juga anak. Jadi tentang anak, anak berkata apa begini, anak itu mengatakan dirinya sendiri begitu nggak connect justru orang India di situ ada mu tidak ku kalau ku berarti nggak apa-apa lah anak berbicara tentang anak itu sendiri gitu ya jadi kalau gue nggak gitu tetapi tentang anak iya ini bapak Jadi bapak bercerita tentang anak, gitu loh. Bukan anak bercerita atau berkata tentang anak. Ya. Jadi teksnya tetapi tentang anak ia bapak berkata. Bapak itu berkata tentang anak. Cuman kalau kamu bilang bahwa anak itu anak, jadi kan tetapi tentang anak anak berkata. Ya, sebetulnya ya gimana ya? Ya boleh juga sih ya tentang tentang Gus Beti, Gus Beti berkata. Jadi Gus Get, Gus Get, Gus Beti ber, berkata tentang Gus Beti. Dia berkata tentang dirinya sendiri. Mungkin ada orang minta penjelasan gitu ya. Cuman jadi ma, masalahnya kalau begitu dia dilanjutkan tahtamu ya Allah. Nah, dia ada mu, ada domirmu. Tahtamu, tahtamu. Dia menjadi racu kalau ini anak. Anak berkata tentang anak, tapi kok di sini munculmu tahtamu kan jadi rancu. Tapi kalau ini misalkan ayah bapak berkata tentang anak, yang dikatakan tentang apa? Tentang tahtanya, ini. tentang tahta. Ini sebetulnya berbicara tentang tahta. Bukan tentang Allah, tapi saking teritunggal kebelet. Yesus, apapun caranya harus jadi Allah, padahal enggak Alkitabiah. Itu mana ada Tuhan mau jadi manusia, mana bisa manusia jadi Tuhan. Ya. Jadi, kalau dari atas ke bawah, itu mana mau, bisanya bisa, tapi enggak mau ada. Tuhan kok menjadi manusia nggak mau dia kalau bisa ya bisa Tuhan kan mah bisa tapi kalau dari bawah manusia ke Tuhan mana bisa manusia jadi Tuhan kalau manusia bisa jadi Tuhan gue ingin jadi Tuhan biar punya rumah punya studio yang bagus punya mobil punya deposito kan begitu jadi beda ya kalau top down top down ya dari atas ke bawah itu dari Allah atau dari Tuhan ke manusia itu mana mau mau. Kalau soal bisa ya Tuhan yang mesti bisa jadi manusia, tapi dia nggak mau. Kalau kita mau, tapi nggak bisa. Orang nggak bisa aja yang orang mau bikin jadi Tuhan kok. Semua diatur aturnya, semua mau ditindasnya. Soalnya dia yang punya dunia ini. Ya, jadi beda. Itu kis ya, tapi nggak apa-apa. Coba nanti kita runutkan ini aku belum masuk ke sini. Ya. Masih membaca komenmu. Cuman setidaknya aku sudah sudah kita sudah berbeda seperti tadi itu ya. Kalau gue tetap iya itu bapak bukan anak. Karena rancu kalau memang bisa anak bercerita tentang anak, tapi kan judulnya dia munculmu. Ya, mu. Ya, berarti tidak mungkin apanya dibicarakan? Tahtanya si mu ini. Bukan tahtaku. Misalkan, tetapi tentang anak ia berkata tahtaku. Nah, itu benar dia. Kalau ia ini anak, masalahnya ini, dia diamu. Itu eh, anunya begitu. Apa namanya? Eh, logika kalimatnya begitu. Sembilan. Ini bahasa sastra loh ya, hati-hati. Nanti kamu lihat tahta-tahtanya mana. Terus ada kursi besar gitu, ya enggak gitulah. Jangan goblok. Loh, tahta mana tahtanya? Terbuat dari kayu jati apa? <gifat> Oke. Okay. Tapi enggak apa-apa, Kis ya, lanjutkan, lanjutkan ya. Kita beda ya kan begini semoga kamu nggak salah ketik ya karena begini aku baca jadi yang berbicara di Ibrani 18 bukan Allah Bapa tetapi sang anak itulah yang berkata tahtamu ya Allah dan seterusnya itu ya kita beda ya kalau menurutku yang bicara itu ya ya Bapa ya Bapak membicarakan anak tentang apa tentang tahtanya tahtanya si anak itu ya ah kalau masih bingung nggak apa-apa nanti kita lanjut mungkin ada yang bingung dengan penjelasan gue ya kemudian eh, Kang Usman kan assalamualaikum Gus waalaikumsalam eh, Dubai hadir tetapi agak sedikit telat semoga guru dan murid yang ada di channel dakwah ini selalu dalam keadaan sehat bersama keluarga Amin, amin laiku yang ada di negeri rantau ya. Semoga selalu dalam rahman rahimnya gusti allah agung. Salam isra untukmu ya. Kemudian kang cipto purbaling eh, tiga jempol dan tiga merah hati. Matur nuwun, terima kasih. Salam isra untukmu. Kemudian ada soleha kita dari bandung. Wow, mojang bandung. Sahak sahak, rahani. Uh, wow, soleha rahani. Assalamualaikum Ustazku, Waalaikumsalam Bandung pasti nyimak selalu Oke atur nuhun e, Neng Rahani atur nuhunnya Semoga sehat semua yang ada di sana Dan salam isra untuk semuanya yang ada di sana Kita lanjutkan Rio ya. Jakarta Selatan hadir guski Terima kasih untuk Rio Aka Semoga sehat selalu dan salam isra untuk semuanya Kita lanjutkan adakan Sahran Gipari Menyimak setelah 3 jam tayang sambil ngemil jus alpukat dan roti koko guys. Wow Bisa bikin gemuk tuh ya. <laughs> Oke. Okay. Aku lanjut ya. Kang Aljus, alhamdulillah bisa nyimak sebelas ini apa? Maksudnya nomor urut sebelas ya? Enggak <laughs> tahu gue. Ya, gaptek yang gitu-gituan. kan okay. salam Isra untuk Kang Mas Aljus ya. Kita lanjutkan Kang Haryanto New. Assalamualaikum warahmatullahi salam Gunung Kidul, Yogyakarta ini magus. Salam Isra. Oke, salam Isra. Kamu Gunung Kidulnya mana? Aku pernah ke Pondok. Ada Pondok Hid sana ya, kalau nggak salah. E, di daerah... Apa tuh namanya? Kalau dari... Kita masuk ke Gunung Kidul sebelah kiri gitu ya daerah apa lupa aku ya sebelah kiri ya dan temanku yang lain juga banyak bikin pondok di sana nanti insya Allah eh, mungkin kita bisa ketemu ya Gunung Kidul itu Bunda Wiwin yang ada kamu lihat Mas Haryanto ketik Subandite Sukoco bukan mualaf kaleng-kaleng atau bukan mualaf apa gitu itu menceritakan Bunda Wiwin ya Via area Yogyakarta beliau dari Katolik, terus menjadi Muslimah dan bikin panti asuhan. Dan sekarang bikin pondok, Hafiz Quran, di Gunung Kidul. Cuman yang itu aku belum sempat ke sana, maybe sampai aku ke sana. Ya. Terima kasih, Kang Haryanto, new. Teman-teman yang belum pernah ke Gunung Kidul, kalau kita jalan-jalan ke Gunung Kidul, ya, di sana banyak wisata gua. Dan sesuatu yang menarik, karena pada waktu itu aku nemanin uh, survei ya studi banding, gua di sana tetap dimiliki desa. Berbagai macam investor dan kelompoknya sedang meng mengintai untuk membeli, tapi nggak dijual dan bagus. Bagus, karena kalau dibeli oleh investor Anda menjadi kuli. Tapi kalau itu tetap dikelola menjadi BUMD, badan usaha milik desa kalian tetap sebagai pemilik bukan kundi itu bagus itu keputusan Jogja ya Jogja masalah hak pemilikan tanah juga kan aturannya ketat itu Anuraja Jogja itu ya bagus itu ya bagus aku dulu itu nemanin Dr. Suryadi kemudian ada Dokter Suryadinya sih nggak 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 survei yang survei itu mahasiswa beliau mau ngambil desertasi atau apa aku lupa itu Surveinya ke sana ya tentang tata kelola kekayaan-kekayaan apa ya negara gitu ya. Kalau itu ya kekayaan desa gitu. Jadi bagus jangan kasih investor. Investor itu lama-lama invasi. Jadi antara investasi dan invasi itu beti itu beda tipis. <laughs> ya. Kalau penguasa negeri ini paham itu tentunya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Oke. Okay. Kang Harian Tonyu. Begitu ya. Maybe sometime kita bisa ketemu. Tapi jangan lupa kalau ke Jogja kita juga harus mampir ke Pendopo Lawas. Kita nyanyikan 1 2 3 lagu ya. Matur nuwun Gusti pun maringi sing kemati yang lalu nanti kita nyanyi lagu itu ya Oke, okay. tapi tapi aku juga nggak tahu kau senang musik nggak ya. Yeah. Oke, okay, dari Haryanto New Yogyakarta kita ke Brebes ada Kang Mas Wahyu. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Brebes hadir mak salam Isra, salam Isra juga untuk semuanya yang ada di Brebes. Kita lanjutkan Dian Yuda. Ini Semarang ya. Semarang kali ini banjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin ngaji Monggo, monggo, monggo. Kemudian Bapak kita Bapak Abdul Muluk Assalamualaikum Waalaikumsalam Delhi Serdang izin e, Jin Gus Salam Isra untuk semuanya Terima kasih Oke, Terima kasih Bapak Salam Isra juga untuk yang di sana Kemudian ada Kang Mas Nur Kolis Alhamdulillah berebus hadir ngaji Salam sehat selalu dan salam Islam rasional Guru Oke terima kasih Salam Isra untukmu saudaraku Kang Mas Nur Kolis yang ada di berebus. Kita lanjutkan Bapak Ikhwan Tamim yang punya Tangerang ya. E, salam Isra. Oke, terima kasih Pak. Salam Isra juga untuk semuanya. Kemudian ada jagoan kita dari Makassar ya. Kang Ras Minas. Bismillahirrahmanirrahim. Makassar di Tuhan Guru. <tuh> salam Isra. Oh iya, Gus. E, kok bisa ya kitab orang Yahudi macam Mazmur atau Tehilim yang dibuat oleh Daud atau Musa dijadikan ayat pada Biblos Kristen pagan Yunani, padahal dibuat sebelum Yesus lahir dan bukan wahyu buat Yesus. Itulah yang masalahnya, yang gue bilang kemarin, kan, ketika ada yang ngomong, katanya orang Islam itu uh, nyolong, ya, nyolong ayat-ayat dari. Perjanjian lama, perjanjian baru, ya, yang dia minta itu seharusnya semua cerita Nabi, mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa itu harus dikeluarkan dari Al-Quran. Gitu. Dan ini kan sudah bahas itu, ya, karena apa itu dilahirkan lagi, tertulis lagi, terbawa lagi di dalam Al-Quran? Ya karena diwahyukan kembali oleh siapa? Ya oleh yang mempunyai perjanjian lama dan perjanjian baru. Begitu ya Tapi mereka terus bilang e, Apa maling teriak maling Nah kalau Islam dipandang sebagai maling Karena itu tidak parsial Dia terputus Sorry, sorry Dia tidak terintegral Dia parsial, terputus Kalau dipandang ini ada dalam satu kesatuan yang sama Sebagai Abrahamic faith Tidak begitu Sebetulnya sih Aku kalau misalkan Eh uh, ke Kristenan yang itu itu gimana tadi Biblos Kristen pagan hati-hati ya pagan Yunani nya itu di mananya Yunani itu memang pagan ya tapi dalam Biblos itu kan tidak mengajarkan manusia menyembah manusia nggak ada itu ya itu dalam bahasanya iya bahasanya orang-orang pagan Yunani itu Cuman dalam substansinya kan tidak coba kamu lihat kan nggak ada suruh manusia nyembah manusia, nggak ada itu. Mereka saja yang sudah tersuntik dogma akhirnya manusia dijadikan Tuhan. Terus nyatanya si Oskis itu masih tauhid ya, masih menganggap bahwa Allah itu ehat tunggal dan Yesus itu ya bukan Allah ya Nabi gitu ya. Jadi kalau masalah Yunani pagan itu dalam masalah terjemahannya ya nanti kan. Biblos itu ada yang pagan, eh sorry, ada yang Septuagin, ada yang Vulgata, ya. Yang Septuagin itu katanya sih 70 orang yang menerjemahkan Septu, Sabto. Kalau Jawa itu Sabto, Saberah. Bahasa ini mirip-mirip, artinya 7. Septuagin 70 orang, katanya tapi. Tapi apakah benar 70 orang yang menerjemahkan? Itu bahasaan gitu ya. Nanti ada Septuagin, ada Vulgata gitu. Jadi, ya tinggal bagaimana aturannya. Kalau orang kalau itu parsial, maka ketika orang Islam dibilang nyolong, maka orang-orang Nasrani yang sekarang menjadi Kristen, yaitu bukan sekedar nyolong, ngerampok, karena satu kita diambil semua. Gitu loh, ya, satu kita diambil semua. Kalau kita kan perkeses bercerita gitu ya, gitu, Mas, ya. Cuman kalau aku kan aku parsial tidak aku integral jadi sebetulnya tidak ada masalah gitu ya tidak ada masalah sebetulnya gitu kan Rasmi Nasmat ya kemudian hmm, kang Ivan Al Akbar perlu dicek di PL ya apa diksi kata yang diterjemahkan sebagai Allah ini apakah diksi kata aslinya dalam bahasa Yunani sebagai YHWA atau hanya sebagai Elohim ya nah nanti bahasa Yunaninya YHWH Yahweh opo kan yang sulit itulah karena kita terjebak terjemahan ya kan begini perlu dicek perjanjian nama apakah diksi yang diterjemahkan sebagai Allah ini apakah diksi kata aslinya dalam bahasa Ibrani sebagai YHWH atau sebagai Elohim masalahnya penerjemah penerjemah kita itu tidak ngambil dari apa namanya dari Ibraninya ngambilnya dari Yunaninya ya yang gue bilang tadi kan akhirnya kan ada yang septuagin, ada yang vulgata, ngambilnya dari sana. Jadi terjemahan seperti itu, yaitu tanggung jawabnya LAI. Apakah Allah? Gak ya, gampang jelaskannya. Karena Allah sendiri itu tidak ada. Allah itu punyanya orang Islam. Seperti yang dikatakan pendeta Yakob siapa itu namanya. Ya. Ya, sekarang taruhlah Elohim ya kan tetap saja merujuknya ke Allah karena tidak ada Elohim selain Allah yang dikenalkan oleh Musa gitu loh ya paham ya ya paham ya Irfan ya ya karena nggak ada Elohim yang nggak mungkin lah Elohimnya Musa itu kalau bukan Allah ya jadi Nabi Musa diangkat ya sebagai Elohim bagi bangsa Israel bukan sebagai YHWH, uh, tetapi kan kita tahu Elohimnya orang Israel itu siapa. Kalau mau ke sana, muter lagi dia gitu ya? Oke, okay. nah, kan kembali ya, kembali ke YHWH. Elohimnya Tidak mungkin Elohimnya manusia baru. Nanti dalam kekristenan, baru manusia jadi Elohim gitu ya? Oke. Okay. Tony Pulo ya tadi Kang Irfan sudah ya Kang Mas Tony Pulo Yesus Kristus itu adalah YHWH Allah Bapa Elohim Adonai goblok gue males aku komentari yang nggak bermutu gini kamu belajar dulu lah baru masuk ke sini nggak ada orang Yahudi ngaku Yesus itu YHWH Insya Allah karena waktu belum ada ya waktu dekat ya atau kamu lihat di debatku sama pendeta Immanuel Siahaan. Ya, dan sama Gispati itu. Gispati tahu itu. Yang kemarin di Jakarta itu. Kan itu ada dalam satu momen. Aku tanya, di mana Yesus Kristus dinyatakan sebagai YHWH? Dia cari-cari-cari-cari. Terus ini Gus gue bilang, di situ Allah yang menyelamatkan. Allah yang menyelamatkan itu bukan terus Allah. Nah, hati-hati ke yang kemarin lagi. Setiap Allah dalam perjanjian lama itu tidak bisa dipahami mesti Allah sejati. Yehesoa atau apa gitu dia nukil. Ini Gus Allah yang menyelamatkan. Itu nama yang dikasihkan tapi bukan berarti dia Allah. Sama dengan Ismail Allah yang mendengar. Asma. Isma Il Allah orang-orang dulu gitu kasih nama Ada il-ilnya Itu kan artinya Allah yang mendengar Terus apakah Maksudnya mendengar doanya Bapak Abraham Apakah Ismail itu Allah? Kan enggak Jadi gue tolak kalau itu dijadikan argumen Satu ayat Kasih saya satu ayat Yang kita tidak berdebat lagi Memang Yesus itu adalah DHWH Dicari-cari-cari sampai mampus Enggak ketemu Akhirnya salaman kita Enggak ada kan? Enggak ada Oke salaman Selesai Gue gitu, gue gue nggak akan paksain dia. Tapi dalam tataran kebenaran yang aksiomatis dia harus akui bahwa tidak ada Alkitab mengatakan Yesus itu Yahweh. Kalau ada nggak mungkin disalib sama orang Yahudi, goblok gue. Nyebut namanya aja nggak berani kok mau nyalib. Kamu belajar dulu, jangan susu masuk ke sini. Sudah masuk sini, tanya kalau ini pertanyaan maka aku jawab Ini pernyataan dan pernyataan orang goblok Seperti kamu ini Tolol Ya Pendeta yang sudah lima tahun di Maruku aja Akhirnya tersudutkan Dan dia mengakui Aku suka, aku hormati kejujurannya Alkitab tidak pernah mengatakan Yesus itu Yahweh Orang Yahudi pun tidak pernah mengakui Yesus itu Yahweh Lu kira yang lu sembah itu sama yang disembah Yahudi Ah, kasihan deh Makanya belajar dulu ya. Nanti videonya aku bikin cuplikannya. Akhirnya aku ajak salaman. Oke, okay, clear ya. Clear. Tidak ada kita mengatakan Yesus Yahweh Salaman kita. Selesai sudah. Dan aku mau tidak paksakan. Kalau keimanan dia enggak, enggak aku paksa. Perkara dia mengakui Yesus itu YHWH itu dalam tatanan keimanan aku harus hormati. Tapi dalam tataran pengetahuan, harus aku katakan dan dia harus terima dan dia sudah terima bahwa Alkitab tidak pernah mengatakan Yesus itu YHWH. Jadi domainnya beda. nggak apa-apa, bagiku yang penting kebenaran aksiomatisnya diakui. Bahwa Yesus itu tidak pernah dinyatakan YHWH. Itu kebenaran aksiomatis. Perkara dia masih mengimani Yesus Yahweh itu aku hormati dan itu urusan dia. Gitu loh. Kok ini ada nyelonong orang goblok, kok Yesus katanya Yahweh. <laughs> uh, aku kira cukup ya, karena ini sudah masuk adan ya. Gak apa-apa lah ya, kita tadi itu uh, perlu waktu khusus memang untuk menjelaskan ini. Tetapi tentang anak, Ia berkata ya di situ aku tadi perlu waktu menjelaskan. Insya Allah besok. E, kita lanjutkan. Jadi gini aja, dapatnya seberapa ya itulah yang penting kita terus ngaji. Kalau bisa sih dapatnya banyak. E, kalau kali ini kita seharusnya sudah tahu bahwa terjadi perbedaan antara aku dan oskis tentang kata ganti. Iya. Kalau bagiku kata ganti ya itu adalah bapak. Ya, bukan anak. Karena kalau dia anak, maka di sini dia menjadi ku bukan mu. Gitu, ya. Oke. Okay? Uh, sebentar, sebentar. Kok 62 ini mana ini? Assalamualaikum. Baiklah, dalam. mas, ini aku mau antar paket. Iya mas, mas, kru. Iya betul, ke rumah aja, ke rumah. Nanti totok ya. Sih, mana, mas. aku di ini. Iya masuk, masuk ke dalam nanti ada langgar tuh. Tanya, semua tahu. Aku lagi syuting ini ya. Sorry. Kamu masuk tanya aja. Oh, iya, masuk aja situ, ya. Itu langkernya lagi adan itu. Oke, siap. oke, oke. oke. Siap, Tenun. Eh, uh, gitu dulu ya. Uh, kita nanti lanjutkan. Kita cari tahu apa sebetulnya substansi yang disampaikan oleh Mas Mur 457 ini. Karena ini tidak terlepas dari ini. Artinya Ibrani ini tidak lahir di ruang hampa, di ruang kosong. Dia di, terinspirasi si penulisnya ini dari ini, ya. Karena ini waktunya tidak cukup, ya. Sudah adan dan kalau hari gini ini nih, jemput bila dari kecil pulang sekolah kalau pagi mengantar ya. Insya Allah besok kita lanjutkan. Ya seperti yang aku bilang, dikit-dikit yang penting kita ada ngaji ya. Kalau bisa banyak ya nggak apa-apa banyak, tapi ya sedapatnya ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Ini mau sholat asar berjamaah langsung jemput uh, bidadari kecil. Oke, okay, pesan aku ya, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga Islam dalam bingkai imanmu yang paling dalam, dan tetaplah memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain, karena uh, dia tetap saudara kita. Ya, uh, berikutnya ya, pesan bukan pesan sih, sebuah harapan untuk kita semua ya. Semoga mendapatkan keberuntungan yang barokah yaitu kesehatan. Semoga mendapatkan keberuntungan yaitu adalah kesehatan yang prima dan rezeki yang barokah. Gra itu, gra itu. Ambil duitnya itu di atas itu. Di atas kulkas. Bayar cepat. Itu. Ya, aku ulangi ya. Uh, semoga mendapatkan keberuntungan ya, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Terima kasih, matur nembah nun. Salam Isra Islam rasional. alhamdulillahirobbilalamin. alamin.